Sekarang kita masukkan tomat, seledri, dan brambang goreng. Sudah mulai mengapung teman-teman ya. Naik ke atas dan ini tandanya sudah mateng. Nah. Look so good. Wah. Nah ini 2, 3, 4. Ayo diaduk-aduk. Badan kurus kering karena ditinggal kawin. Tuh, saombrok teman-teman. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama tim Betilwe. Lemes guys. Hari ini tuh cuaca mendung, kasih lihat Basus, mendung dan anginnya tuh besar banget teman-teman. Sampai apa itu kelapa yang kecil-kecil itu loh, kalau di sini bilangnya tuh bluluk ya. Rontok saking gedene angin, besar banget anginnya. Oke. Hari ini kita mau masak banyak dikarenakan banyak yang kerja. Nanti malam juga ada yang lembur. So, kita mau memasak soto ceker. Langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepengen masak online bareng kita, jangan kemana-mana, stay tune. Nah, kita kesini dulu teman-teman ya. Nah ini bikin jenang gerendul, kali ini aku pakai tepung ketan aja. Nah adonan ini juga bisa buat klepon, cuma kalau klepon itu ditambah sama air enjet teman-teman ya, air kapur itu loh. Terus mak, santan itu baru santan. Nah, maksud lagi bikin juruh ya teman-teman. Nah, nanti juga buat yang kerja. Soalnya banyak. Nah, wes biar dibunderin sama Bu Aisyah. Nggih sak mene-mene, Bu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini resepnya sudah sering saya share. Gampang banget kok. Nah, ini pakai tepung ketan 500 gram, airnya pakai air pandan bisa ya, airnya 400 ml, terus dipanaskan anget-anget kuku, jangan terlalu panas teman-teman, terus diadonin, digelintirin, wes gitu aja. Oke, langsung kita bagi resep soto andalan Reni Wong Desa. Sebenarnya resep soto andalan Reni Wong Desa sudah sering banget saya share ya teman-teman. Nah, mungkin ada keluarga online yang baru pertama kali bergabung, saya share lagi resepnya. Anginnya kenceng, jadi ngomong itu rada gretolan teman-teman. Oke. Jadi ini ceker sama kepala 2 kilo. Terus ini ayam bagian paha 1 kilo setengah. Bumbunya ada di sini teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih. Terus ada jahe, ada kunyit, ada kemiri, merica, sama ketumbar yang sudah disangrai. Ada daun jeruk dan juga serai. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula. Suka micin, tambahkan micin. Semua bumbu kita haluskan, teman-teman. Nah, ini Bu Aisyah di belakang lagi glintiri. Oke. Oh ya, terus hari ini bapak ibunya Pesi datang bawa oleh-oleh dari kampung. Ini panen di kebun sendiri, teman-teman. Katanya itu kemarin tuh gede-gede, cuma kebunnya kan jauh dari rumah, ditutupi lah. Kemarin datang mau dipetik hilang guys. Nih tinggal 3 katanya, ya wes dipetik semua. Nah, saya juga pernah panen ya dulu. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung di scroll video saya ke bawah. Saya pernah panen nanas di kampung juga. Kayaknya tapi ki manis sih. Nice. Lah kalau punya aku ndak sih gede gini cilik. Kalau ini kan ya seimbang gitu teman-teman. Enggak uang kewali. Kalau ini kan seimbang ya, ini ya ya lumayan besar, terus ininya juga enggak gede lah. Nah, kalau itu kayaknya gegeden kepala iku jare Bu Aisyah. Oh, besar kepala. Oh, besar kepala teman-teman. Tidak boleh lah ya. Oke. Okay. Tidak boleh ya. Terus besar kepala. Sini. Terus ini ada buah naga, ini juga dari kebun sendiri teman-teman. Ini buah naga organik, super manis.
super duper manis ini tanpa pupuk. Tuh lihat. Nah, oleh-oleh dari kampung sak umbruk. Nah, tak jemuk ini ada sih. Biar sehat teman-teman. Sekarang kita masak sotonya ya. Semuanya kerja. Tuh Mbak Sus menghaluskan bumbu. Bu Aisyah glintir-glintir. Mak Sun lagi masak santan. Kali ini yang ngidam saya. Beberapa hari kepengin banget makan jenang grendul. Wis pirang wulan Mak Sun? Lima mlaku bapaknya gak enek. Waalaikumsalam. Tamu dari Bondowoso, guys. Jason Cina kobong. Tak lipeni sik bene ayu. Pak Sri aku. Sik. Wes amene iku wes. Lho, yo ora rata, mlipenan ora rata. Ngomong. Ya apa yang biasa cote do ngomong. Jelamut. Lah. Sik penceng ya. Udah gak gini Mak Sun? Udah gak? Santannya sampai umup. Yuk, tangan. Yuk, ayo balik nih. Di kelamut-kelamut gini Mak. Ayo. Ayo tamre kan dok. Ayo tamre. Ayo tamrak moncong. Tamrak moncong. Ngomong gak ayo. Kok pakai nek gue nyepelan dong. Itu Mak. Kok Pak Asya nyami ini kan ngomong. Pak temen dua warn dok, wis toro meneng ngorong kelak ayu. Brengos, talap. Are rewel, pengantin itu masa on rewel kan jendela ni buat jalan menceng kak, buat jalan sungu kak. Ojo protes roh. Mari ini masak soto. Iku arek inem pelayan seksi kan. Mana mak? Wes, ya. Wes. Dulu. Usik aku arep nganggo anu, Dok. Nganggo pareng maning. Tempat. Iku kopi men lho sing kagungane kok, Dok. Soto. Kok andalan rening wong desa to? Apa korset? Korset. Apa itu? Celemek. Celemek. Ana korset. Wes, Dok. Ayo coba nyanyi ro si Dedek sebelum. Badan kurus kering. Dan kurus kering karena ditinggal kawin. Badan kurus kering punya pikiran pusing lelo kong. Mak Sun masih menyalakan api teman-teman. Nah ini Mbak Sus ngulek bumbu. Beberapa hari ini ya di dapur mewah ini sampai jam 1, jam 2 pagi itu rame teman-teman. 24 jam non-stop. Non-stop pokoknya. Nah. Ngobrol terus dapurnya. Dari pagi sampai malam ya Bu. Iya, pokoknya pagi sampai malam. Tadi siang masak buat Pak Tukang sama yang kerja di sawah. Sekarang masak lagi buat yang di sawah sama nanti buat yang lembur. Apa Mak? Sing gede Mak, sing gede Mak. Soto. Soto wong. Wong goreng Mas. Iya, sing goreng mangke lho. Nggih, gongso sotone sik Mak, bumbune Mak. Lama. Sunscreen-nya masuk. Sunscreen-nya wajah. Lama enggak bikin jenang grendul. Tepungnya ya. Ayu. Kok HP-ne Mbak Sus anggon kocok Mak Sun. Kayak aku.
Iya, mau lambe abu. Yang boleh penuh. Lambe ini sampe ini ku seksi ya, Mak? Bibir seksi ya. Saat ini yang digulai kan ngono kuwi sing gede-gede. Sontek kae, Mbok. Ora apa ati kok. Kok kala mere tipis iki domblean. Kae iki apa kok iso iso. Cara goreng bawang aku. Hati-hati gempong. Iku ngidam lho, Bu, ngono. Terus tak iku pirang ane 9 tahun. Bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis sampai harum. Kita masak soto dulu teman-teman ya. Saya tambahkan bawang pre, kita tumis-tumis. Saya tambahkan daun jeruk dan serai. Bumbunya sudah harum, langsung kita masukkan belungan yang sudah direbus teman-teman. Kita tambahkan air. Anginnya gede rasanya nih, meripat, kena bulek, pedes, sakit di mata teman-teman ya, karena anginnya benar-benar besar. Oke, ini kita ungkep. Saya tambahkan garam secukupnya. Generasi pintar micin. Gula ini biar meresap dulu, terus nanti kita pindah ke baskom teman-teman. Nah, ini kita pindah dulu teman-teman. Nah, kita taruh di baskom. Nah ini udah dipindah ke sini teman-teman, jangan sak baskom nih lo. Pasti bertanya-tanya Mbak Reni, setiap hari kok masak banyak. Iya, keluarga besar teman-teman. Masak pakai anu kacamata biar nggak kena minyak. Mak Sun goreng ayam. Kapan nanda? Apa sedang? Loro-loro ya? Iya. Gimana menurut teman-teman? Mak Sun cantik apa enggak? Macak suruh pakai kacamata, pakai dikati timpen namen do. Tapi menceng-menceng sih, sih, sih. Kurang sadik, kurang sadik. Sik, sik. Weh, weh, sip saya. Masa menceng kan, Dok? Enggak. Kalau cantik besok pakai gincu lagi ya, Mak Sun? Iya. Komen di bawah, ngono Mak Sun? Komen di bawah semuanya, teman-temanku. Yuk. Ayamnya diangkat sama Mak Sun. Janayu koyok Mak Sun. Lanjut. Ayamnya tadi sebelum digoreng direbus dulu ya teman-teman. Oke, ini sotonya kita masak sampai benar-benar empuk cekernya teman-teman. Jadi nanti makannya tuh tinggal pluk-pluk gitu, enak ya. Oke, terus sekarang kita mau bikin jenang grendul ya. Aku pakai serok teman-teman, soalnya kecipratan panas. Dijenangi bene waras kabeh, ben sehat kabeh. Ini kita masak sampai adonannya nanti naik ke atas. Kalau sudah naik ke atas itu tandanya sudah matang teman-teman. Ini tuh ayamnya yang kedua juga sudah mateng. Nah, duduk nih Mak Sun. Mas Tepren nih Mak Sun, ben kita ayu nih. Hah? Ini kayak beblek, acuh sekali. Kok? Sekarang saya tambahkan tepung tapioka, bisa juga pakai tepung kanji ya teman-teman, biar kental. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Nah, kan kental kayak gini teman-teman tuh. Nah, kita biarkan mendidih dulu, baru kita matikan kompornya. Ini kita matikan wis teman-teman. Wis tinggal
makan. Lihat dulu sotonya. Percobaan dulu teman-teman. Selak ngiler aku. Selak ngiler aku, gak sabar wes tak tilik isik ah. Sudah 3 hari aku tuh bilang kepingin jenang gendrul. Monggo makan. Daripada engko bayine ngiler tak susah. Ayo, sapa sing gak ngiler ayo. Ini yang suka es bisa dimasukin es batu. Saya makan dulu ya timbe dilue. Bayek ku meronta-ronta. Monggo sayangan, ayo. Sumpah enak banget. Perpaduan ketan sama wanginya pandan, gula aren. Enak. Kalau ada labu bisa pakai labu yang tua. Kita enggak ada, teman-teman. Mantap. Ayo wis timbe dhewe. Nyimok dhewe. Sambil menunggu soto, teman-teman, sotonya biar bener-bener empuk. Nih bakso, saya bakso. Enak ya. Lama banget kita nggak bikin, jadi kangen teman-teman. Rasanya seru gitu, makan dorongan. Mau beli juga jauh. Gawe lah, seru. Jadi teman-teman. Enak ya. Dan teman Jun. Mantul. Ayo guys, nek kepengen jenang grundul rene yo. Olah-olahan iki nduk. Macam-macam, bermacam-macam satu hari. Masak, Mak. Masak sendiri. Pakai bahasa Indonesia yang benar. Cuci baju sendiri, Lek. Pak Tri sampai kecol roh, Mak Zul. Eh, sayang. Pakai ibu. Mak, iki mak nganggo kacamata angin ben gak mlebu nek moto. Kita tambahkan tomat dan daun seledri, teman-teman. Yang terakhir kita masukkan brambang goreng biar lebih sedap. Dan sekarang kita icip-icip. Rasanya sudah mantep. Gimana Bu Aisyah? Anak tiri, guys, kari dewe. Kok ada, Bu? Tereng. Tinggal Mbak. Tinggal Bu Aisyah. Sedangannya Bu Aisyah yang empuk. Yang empuk-empuk. Tinggal nelan. Ini yang terakhir teman-teman ya, kita ngerebus bihun buat campurannya soto. Kita kehabisan bihun ini tadi, Mbak Sus lari ke toko. Monggo Mak, kesayangan. Nah, ini makannya cepet-cepet ya, Bu Aisyah sudah ditunggu pujaan hati. Suaminya maksudnya, pujaan hati sopo Mbak Reni suaminya. Nah, sing kerja di sawah masih di sawah ya. Jadi nanti makannya nyusul. Monggo Mak. Oke, lama banget aku nggak bikin soto ini. Monggo kesayangan. Lak soto Madura itu bumbunya apa emang? Loh, jarene sampean wong Madura kok mbuh
iki menor. Iki Madura kawe iki, kawe ya. Bondowoso ambek anu ya enggak apa. Lek lak wong Bondowoso bumbune soto apa ae? Ya ngene. Ngene iki? Uange beda, makanannya ya beda, Bu. Kancane makan soto, makan jan bening. Pokoknya paling unik iki. Langkah indahnya. Ini aku rasakan. Nah, tahu tempenya sama nih, Sek, toh? Ayo, iya. Enak. Mbak Sus. Moga kesayangan. Aku tanpa nasi ya, pakai bihun aja. Yes. Mantapnya. Sumpah enak banget. Lagi-lagi, celukan Bu. Sayangnya. Kutune wis anu iki. Monggo, iki mau sopan yang keberapa ya buat kesayangan. Sampai lali, guys, aku, guys. Saking enake, maaf ya, maaf, maaf. Teman-teman sambil ambil nasi, kita makan bareng rame-rame biar enggak ngiler ya, maksudnya Bu Aisyah. Enak, teman. Susu. Su. Susu. S-I-C. Usi. Susi. Sayangan. Wih, mantul ini. Ya, Mas Un, diaduk-aduk, Mas Un. Aduh, dicaknya ini sih, ada soto. Aku sampai apal. Mbak Sus itu ya, nggak diajak makan di pinggir jalan, di restoran, dimanapun pesennya soto. Padahal di rumah tuh sering masak soto. Nggak. Enggak mlenger. Enak tenan, Mak Sun. Mak Sun tuh lagi nganu, guys. Enggak makan daging-dagingan. Tidak makan ayam. Enggak makan nih. Iku enggak iso ilang. Makan kintune. Sampai sesuk baru enggak limpenan sesuk. Bakal jatuh. Terus nah. Tulang kok sembayang. Atuh sudah raup. Video hari ini sampai di sini dulu. Nah, kita makannya sudah Bu Aisyah sama Mak Sun makannya sudah selesai. Aku sama Mbak Sus masih pelan-pelan teman-teman ya. Bu Aisyah sudah ditunggu Pak Ribut, pujaan hati ya suaminya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat tim Wediluwe. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya. Jangan bosan-bosan ya. Besok main lagi ke sini. Anggap saja rumah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video kesayangan. Bye-bye. Sekarang buat anak-anak ini teman-teman. Diaduk-aduk Bu Aibo. Coba Bu. Ngono. Sing mari ke sawah guys. Ini pemirsa pengen nyoba apanya dulu. Kuahnya dulu. Anu Bo, piye Bo? Pas maghrib-maghrib buka puasa ya. Rambutnya sampai jegrak karo turun guys, saking menek sawah tak bertepi pokoknya. Lah, guys, pokoknya los semua. Los ya. Piye, Mam? Dari 1 sampai 10, berapa nilainya? 8. Weh, mantul. Tak kebo piro, Bo? 9 lah, aku seneng. 9 ya, seneng. Ayo Mas Mendi. 10. Halo, urung dipangan kok 10. Ayo, Nang. Nang. Piye, Mak Nyus? Mau tak celuk iya. Ae cek isih okeh. Esok tak gek neneh lah seneng. Selamat berbuka puasa, pria menjalankannya. Tak ngene iki Mam seneng koyo ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Soalnya lak melintiri karo turu, Mas. Delapan setengah. Lak mangan Mas sampai gede-gede kabeh ngono. Enak, enak. Dah. Kok kewet. Enak ya? Enak ya. Mau diceluki randang-dang teko wis celuki. Nang tengahnya.
Iya. Iki keju-keju ilang kabeh iki. Besok dikene neh ya. Jangan langsung bersih lah. Aku saya nikmati. Ini terus terakhir bersih jangan sampai aku. Jangan ya, sampai ya. Bersih. Ayo us. Ini barang yang bersih ya. Ini tetes terakhir gak boleh himpuh ini guys. Oleh. Yang terakhir guys, dari Dewi. Dari Dewi, wakil Dewi. Podo kabeh. Kata lagi menggigit ini. Iya, wah tenan kok. Coba. Mantep. Enggak bisa omong aku. Nilainya berapa? 11. Dari 100.